Dilepas. Wow, tipis sepertinya ya, tipis. Sangat tipis. Kita bisa melihat bersama-sama kembali di mana persiapan sudah melakukan perpindahan posisi antara Pak Cacai, Eko Codok sudah berganti posisi kali ini. Terima kasih banyak atas interaksinya teman-teman. Ternyata suara saya sudah ada. Siap, kita mainkan lagi. Ebon melihat fight-nya dari depan garis start ditemani ataupun menemani Pak Cacai. Sedangkan sang legend kita, Eko Codok. Eko Codok 26, legenda drag dunia, drag di Indonesia ini. Benar-benar spektakuler kita temani mereka di sini. Siapa yang akan lebih unggul? Akankah Eko Codok bisa menjawab semuanya di sini teman-teman semuanya? Harap bersabar, mereka melakukan burnout terlebih dahulu. Yes, terima kasih banyak. Ada. Terima kasih banyak. Kita akan segera melepas. Mereka bersiap-siap hadirin sekalian dengan run keduanya. Yes. Pak Cacai, mukanya agak sedikit nervous. Abang Eko dengan muka flatnya di sini ingin membalaskan dendamnya di run pertama tadi. Akankah lebih baik? Kita tunggu sedikit lagi. 64.000 penonton teman-teman. 64.000 penonton mampir di live kita. Terima kasih banyak. Ini pertarungan legend kita. Eko Codok bertemu dengan Dragster Thailand, Pak Cacai. Mereka bersiap melihat watch the light, melihat lampu start akan segera dihidupkan. Anggukan kepala menjadi kunci untuk mereka segera dilepas. Dan inilah dia. Oh, masih menggeol-geolkan motornya, nampaknya belum bisa terlalu nikmat dan enjoy. Dan ada jempol dari Abang Eko di sana. Pak Caca juga sudah siap. The light is on. Kita lihat bersama-sama para teman-teman semuanya, mereka akan segera dilepas. And go! No jumpstart, tipis sekali reaction time-nya. Benar-benar mulai meninggalkan Pak Cacai kali ini. Eko Codok berusaha dan berjuang. Oh, nampaknya tertinggal Eko Codok kali ini. Finish! Oh, kembali waktu yang sama. 10.319 dan 10.436. Saya minta kolom komentar ramaikan. Big respect Eko Codok. Ataupun hashtag legend Eko. Hashtag legend Eko, silakan. Wow. Ini benar-benar bahwa Eko Codok benar-benar mensupport rangkaian acara kita kali ini hadirin sekalian. Kita
bisa melihat keramaian para penonton benar-benar membludak di area Lanut Gading Wonosari, Yogyakarta. Yeay, itu dia sambutan hangat, tepukan tangan yang begitu luar biasa dan meriah dari para penonton yang berada di area lokasi ini, teman-teman semuanya. Itu dia. Yeay. Waktu yang benar-benar tipis. Oh, Eko Kodok langsung merangkul Ebon di sini. Ebon memberikan jempol. Oh, keren, keren, keren. Abang Eko Kodok ini keren. The legend is back, right? Benar sekali. Hashtag big respect legend, legendnya dunia drag di Indonesia. Nice, Abang Eko Kodok sudah benar-benar menghibur dengan spektakuler. Pak Cacai juga dengan fight-nya tidak habis-habis. Waktunya benar-benar tipis, 0.2 detik saja teman-teman. Inilah dia hasil replay kita, sangat tipis, hampir sejajar, saling side by side. Namun keberuntungan abangnya berada di Pak Cacai kali ini, namun tidak apa-apa. Itu suatu apresiasi untuk mereka berdua. Dua eksibisi sudah.